Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Benar telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap petugas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, kurang lebih jam 00.50 di wilayah Rawang Barat. Terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap petugas tersebut, saat ini penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri dengan pertimbangan bahwa lokus delikti terkait dengan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Rawang, Jawa Barat. Kemudian yang menjadi korban adalah anggota Polda Metro Jaya. Dan yang ketiga, tentunya ini juga untuk menjaga objektivitas, profesionalisme, dan transparansi di dalam penyidikan. Maka penyidikan dilakukan secara scientific crime investigation dengan melibatkan pengawas internal dari Propam Mabes Polri. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan.